gue diundang Sule nih. Wih, keren banget. Bapak Lep ya, semoga seru di sana, di rumahnya. Oke. Kang Sule, selamat ya. Istrinya cakep. Iya Kang Sule ya. Oke. Sekarang nih baru sampai Tambun, gua sama Jojo kelaparan. Jadi kita makan dulu di sini nih. Tadi udah gua pasap sama Sule, sorry agak telat nih, tadi kena macet juga. Ada hujan, jadi ya. Ya semoga we have fun di sana. Sule, tungguin gue Sule. Thank you. Oke, barusan kita tuh sama satpam nih di stopin siapa nih? Kang Fauzi Pak, siap mau ke rumah Kang Sule. Oke, lewat. Ini rumahnya nih. Di apa nih, Jo? Tambun. Di Tambun ya. Asik sih daerahnya nih. Adem juga. Lagi terutama lagi hujan. Asik, kita lihat deh. Bentar lagi nyampe. Oh, rumahnya tuh. Tuh rumahnya juragan Sule toh yang kelihatan toh dijaga oleh berbagai orang, banyak tamunya. Ya, sampai juga kita di rumah Kang Sule. Kerajaannya nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kampung saya, Pak. Iya. Halo. Halo. Boleh masuk ya? Iya, boleh masuk. Ini gesek bawa depan. Wah, Bang Sule. Gimana? Agak gitu. Iya, lagi. Maaf, lagi sekali ya. Kiki sama Rijen juga ada kemungkinan kita juga. Istana. Juragan Sule. Rijen juga belum tentu. Lagi sibuk. Rijen juga sibuk. Banyak proyeknya. Songong. Ntar gue telepon lagi ya, gue ada tamu nih. Asik. Ya. Yuk. Kalau mau uji lu, mau sangat kenal. Gila lu. Maestro rock Indonesia.
Kan lu penggemar berat lu, gimana sih lu? Ya udah lu matiin dulu deh. Iya itu benar. Ada nggak usah nyanyi juga sih bos. Ntar gue telepon lagi ya. Mobilnya kan mantap. Menteri kalah lewat. Sultan lewat. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Yang ini legend kita ini. Ngapain nih? Siap. Gua sesuai dengan undangannya Bapak Juragan Sulek di sini. Kemarin Ariel dari sini, Ariel. Iya. Wih keren banget. Iya. Sekarang alhamdulillah ini maestro ini. Siapa tak kenal dia? Sesuai orang kaya. Punya teman segudang. Salah satunya gua. Asik. Baik budi dan tidak sombong. Jagoan lagi pula pintar. Sule. Masih pada apa nih lagu-lagu ini? Iya, iya. Ya, nanti jadi nanti tuh kita akan ngobrol-ngobrol di Sulpod ya, Sule Podcast. Nah, asik, ceritanya asik. Apa nih kada kayaknya nih, harus ada sesuatu yang di apa namanya diceritakan sama Om Ikang ya, selain siap. Perjuangan. Iya. Dan kita mau lucu-lucuan enggak? Ayo. Oke. Okay. Semoga gue lucu ya. Iya. Pokoknya nanti kita lihatlah seperti apa saya dan Om Ikang. Bro. Oke. Okay. Gunung Pak. Oh, ya. Saatnya kita raih istri yang konten juga kan. Oh iya, ini banyak follower juga ya. Ini gue tuh followernya pakai kempet ini aja. Kan ini mau di romak-romak dikit nih. Kalau kamera di mana tuh? Itu tuh yang dua. Mari ciptakan. Wah, ini juga. Iya. Rumah yang sehat. Ya, wayang yang sunah ya. Sunah. Iya. Nah. Sule Natali Korser. Keren ya, bisa ngepas. Keren ya, keren ya. Iya bisa ngepas. Iya nih. Jodoh itu bang. Iya benar. Iyalah, dia layak untuk begitu. Orang baik. Ini sama biasa. Tidak ya. Apa-apa gue lagi di sini ya. Apa-apa lo? Ini gue. Iya. Iya benar. Kamu masuk barengin jalan juga di rumah. Keliling. Kalau ada waktu ke rumah gue ya. Mau. Ya. Gede lu. Bangun dah. Ini karena disambung aja sih. Lu bilang banyak halaman-halaman yang belum lu itu juga. Kalau yang kita semua era 80 pasti tahu lah. Kan ada ibu-ibu juga yang nonton. Cuman nanti makin lama mau kontennya apa aja nih? Gue emang belum bisa masuk milenial emang. Ya gue sadar. Itu emang ya, keluarga biasanya ngelau di rumah. Sama Tante Marisa. Sama anak. Dan itu bisa kalau gimana itu. Tapi ya ada ih, gue cinta. Ya itu, banyak upload ya, banyak upload aja dulu ya, banyak upload, kita gak ngetek-ngetek gitu dong. Enggak, hashtag aja udah. Hashtag aja, hashtag terus bantu promo Instagram. Ada apa-apa, antar kirimin linknya. Dan bantu promoin sama siapa, sendiri juga. Nah, kumpulan kolab itu, kita misalkan sejahtera.